Bismillah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah, para pendengar radio suara Quran yang dirahmati Allah taala, insyaallah kita akan meneruskan kembali pembahasan berkaitan dengan adab kubur. dalam pembahasan kita dalam subjudul apakah setiap orang yang melakukan dosa yang menyebabkan dia diadab di kuburan mesti dia mesti diadab di kuburannya maka jawabannya adalah tidak mesti hal itu orang tidak diadab di kuburannya walaupun dia melakukan sebab untuk diadab di kuburan Dikarenakan ada tiga sebab. Sebab yang pertama yang datang dari dirinya, yaitu tadi Ima dia bertaubat sebelum dia mati, atau memiliki kebaikan amal soleh yang bisa menghapus kejelekannya, atau dia mendapatkan musibah lalu dia sabar terhadap musibah yang menimpa kepadanya. Adapun yang kedua adalah sebab yang datang dari orang lain, yaitu yang datang dari sesama mukmin, yaitu berupa doa dari orang-orang beriman, sebagaimana Rasulullah SAW ketika menengok Abu Salamah lalu telah didapatkan beliau telah wafat. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma fir li Abi Salamata, warfa darojatahu fil mahdiyin, wabsah yani fi qabrihi, wa nawillahu fi qabrihi. Di mana di antara doa Rasulullah SAW Ketika telah melihat Abu Salamah meninggal wafat, maka beliau berdoa, "Salah satu doanya, ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Ya Allah, kumpulkanlah dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk bersama ahlul tauhid, yaitu di surga. Ya Allah, luaskanlah kuburannya. Ya Allah, berilah cahaya ia di kuburannya." Di sini menunjukkan bahwa doa orang mukmin bagi penghuni kubur bermanfaat. Dan di antaranya doa kita Allahumma wa warhamhu wa fihi wa fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Jadi wa wasi madkhalahu, ya Allah, luaskanlah madkhalahu yaitu kuburannya. Maka di sini menunjukkan bahwa doa orang mukmin kepada penghuni kubur yang mukmin tentunya yang ahlu tawahid maka bermanfaat ini menunjukkan bahwa dimungkinkan dengan sebab doa orang yang hidup doa dari anaknya, doa dari keluarganya, doa dari sesama mukmin maka akan memberi pengaruh untuk selamatnya orang dari adab kubur Adapun yang ketiga sebab yang datang langsung dari Allah berupa fadlun warahmah minallah Berupa karunia dan berupa keluasan dari Allah Ta'ala Jadi Allah Ta'ala membebaskan hambanya Siapa yang Allah kehendaki Dari orang-orang beriman tentunya Kalau orang-orang kafir Maka mereka tidak ada sebab untuk mendapatkan rahmah Dan mendapatkan apa? Keluasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Allah Ta'ala berfirman Inallaha layadfiru bihi Nah, tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala ini pun tidak menjadikan kita menyepelekan maksiat, tidak menjadikan kita menyepelekan dosa, sebab kita tidak tahu apakah Allah akan menerima doa kita, apakah Allah akan menerima doa saudara kita, apakah Allah akan memaafkan kita, kita tidak tahu. Tetapi Allah Ta'ala berkuasa dan berkehendak untuk mengampuni seorang hamba yang mukmin yang dia berdosa, bermaksiat, sehingga Allah Ta'ala tidak mengadabnya baik di kuburan ataupun nanti yaumal kiamah. Nah. Iwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah. Keyakinan ahli sunnah tentang adab kubur dan nikmat kubur adalah takunu al wal jasadu tabiun lahu keyakinan ahli sunnah tentang adab kubur atau nikmat kubur apakah nikmat kubur ini akan dirasakan hanya oleh ruh atau juga jasad apakah adab kubur ini akan dirasakan oleh seseorang itu orang kafir, orang munafik, orang-orang yang musyrik atau orang beriman yang maksiat akan dirasakan oleh ruhnya saja atau dirasakan juga oleh jasadnya. Maka keyakinan ahli sunnah mereka mengatakan bahwa azab kubur ini kepada ruh dan jasad mengikutinya. Jasad akan merasakannya. Wa qadalla ala hadzal qaul adillah minal Quran wa minas sunnati wal ijma wal yushahiduhu wa Adapun dalil tentang adab kubur dan berikutnya nikmat kubur telah ditunjukkan oleh dalil Quran telah ditunjukkan oleh dalil sunnah kemudian ijma dan akal membenarkannya Jadi bukan akal sebagai dalil di sini tetapi akal tidak akan menolak Akal tidak bertentangan Ataupun dalil tidak bertentangan dengan akal Sebagaimana kita akan mengetahuinya sekarang Adapun di antara dalil yang menunjukkan Adanya adab kubur atau nikmat kubur Adalah firman Allah Ta'ala Dalam surat Ibrahim ayat 27 Allah Ta'ala berfirman yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah Mereka mengatakan ulama tafsir sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dari Abu Hurairah dan yang lainnya bahwa ayat ini termasuk di dalamnya adalah apa yang terjadi di alam kubur dan ayat ini termasuk di dalamnya adalah tafsir fitnatul qabri yaitu berkaitan dengan fitnah kubur yang menunjukkan di dalam ayat ini bahwa ahlut tawahid orang-orang yang bertawahid Orang-orang yang mengamalkan kalimat "La ilaha illallah" mengikrarkannya, meyakininya, dan mengamalkan konsekuensinya, maka mereka akan diberikan sabat, okay. yaitu diberikan jalan kemudahan untuk menjawab pertanyaan "Munkar dan Nakir". Karena para ulama menjelaskan tentang ayat ini yaitu fil qabri dari pertanyaan yang dinamakan man rabbuka wa madinuka wa nabiyyuka. maka orang-orang yang beriman mengatakan Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun nabiyyi maka inilah yang dimaksud yusabitullahu amanu bil qawli sabit kalimat dan ini terjadi menurut ulama tafsir termasuk para sahabat para tabiin adalah berkaitan dengan alam kubur Kemudian di antara ayat yang menunjukkan ayat adanya adab kubur adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 93 walau taro idhi zalimuna figa maratil mauti wal malaikatu basitu aydiyahum akhriju angkusakum qala al yawma tujazawna azabal huni bima kuntum taquluna alallahi wairul haqqih wa kuntum an ayatihi tas Ayat ini syahidnya adalah al yauma tujizawna adab hun. Para ulama seperti Imam Ibn Al Qayyim dan yang lainnya mengatakan al yauma Yang dimaksud al termasuk di sini adalah adab kubur. Itu menjelaskan tentang adanya adab kubur dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala itu dalam surat At-Taubah ayat 101 Allah berfirman sanu'adzibuhum marrataini thumma yuraduna ila adabil adim thumma yuraduna ila adabin adim maka para ulama mengatakan sayyuan dibu marrotain, yani marrah di dunya, wa marrah saniyah yani fil kubri. Kemudian summa yuraduna ila bin adim ini yom kiamah. Jadi ini adalah para ulama menjelaskan tentang adanya adab kubur. Kemudian diantaranya adalah surat Gofir ayat 45 ayat 46. Yaitu firman Allah Taala wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab annaru yu'riduna 'alaiha ghuduw wa 'ashiya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna asyaddal adab Maka syahidnya adalah annaru yu'riduna 'alaiha ghuduw wa 'ashiya Ijma para ulama tafsir yang dimaksud dengan an-naru 'alaiha gudu wa ashiya adalah adab kubur. Sebab yang setelahnya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna. Asyadul adab yang dimaksud di sini adalah adab neraka. Adab akhirat setelah masa adab kubur. Dan ini diantara ayat-ayat ya yang menunjukkan tentang adanya adab kubur. Adapun hadis, maka hadisnya adalah mutawatir. Jadi, hadisnya adalah mutawatir. Ayat juga banyak, tapi waktu yang kita miliki tidak mencukupi untuk menyebutkan seluruh ayat-ayat berkaitan dengan ini. Adapun hadis, maka mutawatir, walaupun mutawatirnya adalah mutawatir maknawi, jadi tidak mutawatir apa lafzi karena mutawatir itu ada dua ada mutawatir maknawi ada mutawatir lafzi sebagaimana telah dinyatakan oleh para ulama salah satunya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh beliau mengatakan amma hadisu adabil qabri Wa su'alu munkari wan nakir fa kathiratun mutawatiratun 'aninnabi sallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan adapun hadis tentang azab kubur dan pertanyaan munkar dan nakir maka dia adalah banyak dan dia adalah mutawatir Salah satu dalil yang menunjukkan adanya adab kubur adalah doa yang kita pakai di dalam doa tasyahud. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Ida tasyahada ahadukum id arba." Yani min arba Apabila kamu bertasyahud, maka berdoalah atau berlindunglah kepada Allah dari empat perkara. Salah satunya adalah min adabil qabri wa min adabil wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati Di mana kita berdoa dan berlindung kepada Allah dari empat perkara, dari azab kubur, Dari fitnah dajjal, dari azab neraka, dari fitnah hidup dan mati. Kaum Mu'tazilah dan yang mengikor kepada mereka mengatakan bahwa dalam bab akidah tidak boleh dengan hadis ahad tetapi dalam bab amal boleh dengan hadis ahad maka mereka akan menjadi orang yang paling bingung dan juga akan membingungkan banyak orang akidah mutazilah ini bahkan maaf akan nampak bahwa mereka itu mengaku berakal tetapi tidak berakal. Mengaku jenius tapi tidak jenius. Bagaimana? Mereka mengatakan boleh kita berdoa dengan doa yang tadi. Sebab ini amal. Allahumma ini a'udhu bika adabil qabri. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Boleh kita beramal dengan hadis sahat. Tapi tidak boleh diyakini. Maka ini kelihatan sedikit orang ini mungkin, maaf, kalau bahasa kasarnya sedikit orang tidak berakal. Bagaimana dia berdoa kepada Allah untuk selamat dari adab kubur, tapi dia tidak meyakini adanya adab kubur. Ini seperti orang tua yang menipu anaknya supaya tidak pergi. Nah, jangan pergi di sana ada ada setan. Padahal tidak ada. Ini orang yang bersenda gurau kepada Allah Ta'ala meminta diselamatkan dari adab kubur, tapi tidak diimani adab kubur. Maka ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kaum mutazilah, dan yang semisalnya dengan mereka, mengingkari adab kubur. Tapi aneh, katanya boleh kita beramal dengan hadis ahad itu, di dalam masalah amal, di dalam masalah ibadah. Ya, seperti tadi, boleh kita berdoa dengan hadis dengan doa itu, tapi tidak mengimani adab kubur, maka tentunya ini adalah bertentangan. Ya. Kemudian diantaranya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang dinyatakan dalam hadis itu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marabi qabraini wa qala innahuma la yu'adzzaban wa ma fi kabir fa amma ahaduhuma fakana yamshi binamimah wa amala akharu fakana liyatanzahu anil baul Abdullah bin Abbas mengatakan, satu ketika Nabi Wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau berkata, demi Allah, kedua penghuni kubur ini sedang diadab. Adapun salah satunya, dia melakukan namimah. Yaitu naklul kalam, ya, ilal akhar, iradatil ipsad yaitu memindahkan satu ucapan dari seseorang kepada yang lainnya dengan tujuan untuk memecah belah. Itu yang dinamakan dengan namimah. Adapun yang lainnya orang yang kencing tapi tidak membersihkannya. Jadi tidak menjaga najisnya. Hadis ini menunjukkan bahwa apa? adanya adab kubur. Jadi adanya adab adab kubur. Jadi dengan sorry dengan apa? Dengan jelas, itu yang menunjukkan tentang adanya apa? Adab kubur dan hadisnya mutawatir, otomatis jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis-hadis yang menunjukkan adanya fitnah kubur, maka masuk di dalamnya adalah apa? Adab, adab kubur, ya, seperti dinyatakan di dalam hadis bahwa hadisnya panjang, ya, bahwa tidaklah seseorang ketika dia. Dikubur, kemudian ia mengantarkannya pergi sehingga tidak terdengar suara sendalnya lagi, kecuali akan dijadikan duduk oleh dua malaikat. Ya. Kemudian akan ditanya, "Mada tak, republihatan Rojul? Apa yang engkau tahu tentang orang ini?" Maka orang-orang beriman mengatakan adalah Muhammad Allah. maka dua malaikat mengatakan, "Demi Allah." Sungguh, aku tahu engkau akan menjawab itu. Maka diluaskanlah kuburannya dan diperlihatkan kepadanya surga setiap hari, dan akan diberikan kepadanya cahaya. Lalu orang itu akan mengatakan, "Ya Allah, percepat hari kiamat itu." Nah, adapun orang-orang yang munafik, maka ketika ditanya tentang siapa orang ini, maka dia mengatakan, "La adri." Kuntu aku luma ya kulunas maka aku mendengar orang-orang mengatakan begini begini. Maka disebutkan dalam hadis ini summa yudrobu bimitrokatin min hadidin faduriba dorbatan baina udunaihi fayab sihusaihatan yasma uhaman yalihi ilah sakilain. Maka dinyatakan Ketika disuruh duduk, lalu ditanya oleh dua malaikat, lalu dia mengatakan tidak tahu, hanya orang mengatakan begini demi begini, maka dua malaikat itu memungkulkan. yaitu besi atau palu, di antara dua telinganya, lalu keluar darah dalam setriwayat, lalu menjerit dengan suara yang terdengar oleh seluruh makhluk, kecuali dua makhluk yaitu jin dan manusia. Jadi hadis ini menunjukkan tentang adanya adab kubur. Jadi tentang adanya ada kubur dan hadis yang mutawatir sangat banyak sekali. Ya. Adapun yang ketiga adalah ijma. Jadi sepakat ahli sunnah tentang adanya adab kubur. Dan yang pertama mengingkari adab kubur adalah Jaham ibnu Sofwan, seorang ahlu bid'ah dari kalangan ahlul kalam kemudian diikuti setelahnya diantaranya oleh Bisir al-Mirisi seorang tokoh dari kalangan Mu'tazila Adapun ahli sunnah dari zaman ke zaman dari waktu ke waktu maka mereka sepakat tentang adanya adab kubur kemudian saya katakan tadi akal menyaksikannya dan akal membenarkannya dan akal menerimanya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala An-naumu akhul maut Tidur itu temannya tidur Maaf Tidur itu adalah temannya mati Saudaranya mati Kalau kita ingin membayangkan Adab kubur ataupun nikmat kubur Maka bayangkanlah dengan mimpi Kita berikan contoh pak Maaf ya Seorang tukang pemulung Yang miskin Tidur Beralaskan tikar, beratapkan langit. Satu ketika, dia mimpi indah masuk sebuah hotel dengan seorang perempuan yang cantik, makan makanan yang lezat, nikmat sekali. Lalu, kita tanya bapak tadi, tidur di mana? Tidur di atas tikar, beratapkan langit. Tapi dia merasakan nikmat rihlah. Melakukan perjalanan dan merasakan jasadnya nikmat. Bahkan maaf ya. Merasakan makanan yang lezat. Maaf. Memeluk seorang wanita yang cantik. Nikmat banget. Dia merasakan kenikmatan. Ini gambaran nikmat kubur. Gambaran adab kubur. Kita balik orang yang kaya yang tidur di kasur yang empuk berasa mimpi dikejar harimau berada di sebuah hutan. Jadi dia mimpi yang menakutkan berada di sebuah hutan. Hutan belantara dikejar harimau, dikejar singa, tertatih-tatih, bahkan dia merasakan apalagi dia pakai sarung, merasakan tertatih jatuh ya. Kita tanya Bapak tadi di mana? Bahkan dalam bahasa Jawa Barat setelah bangun tidur haeho Tahu nggak? haeho? Napasnya ternyata karena merasakan takut. Ya. Tidur. Hah, hah, hah. Tanya sama istrinya, "Lagi apa, Pak?" "Aku mimpi tadi." Mimpi apa dikejar harimau? Bapak tadi ada di mana? Nikmat tidurnya di atas kapuk yang empuknya. Ruangan berasap Tamar, istri yang cantik, tapi dia dikejar. Nah, kaum muslimin, para pendengar, radio suara Quran, kalau itu di dunia terjadi dalam mimpi, maka apa yang menghalangi akal kita untuk menerima kejadian di alam kubur? Allah Ta'ala Maha Mampu untuk mengembalikan ruh dengan jasad kita, dan Allah Ta'ala Maha Mampu untuk menampakkan adab ataupun nikmat. Maka, ada istilah perkara akidah ini memang suka memanaskan akal, menantang kita untuk jadi orang pintar, menantang kita untuk menjadi orang yang jenius, tetapi tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil menurut akal perkara akidah yang datang dengan dalil Quran dan hadis. Maka, ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala tidak bisa belajar akidah kecuali orang yang jenius. Belajar akidah itu harus jenius. Orang yang pintar Ini ditampakkan. Ikhwati iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akal menyaksikannya. Akal membenarkannya. Tidak bisa mendustakannya. Tidak bisa menafikan Karena itulah Allah menggambarkan dan para ulama menggambarkan bahwa tidur saudaranya mati. Karena ketika tidur nyawa itu diambil. Kemudian dilepaskan. Maka oleh sebab itu orang yang sedang tidur jangan dikageti. Ya, suka ada sedikit bermasalah kenapa? Karena ruhnya kembali dengan cepat. Kaget nanti. Nah ini gambaran. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati Allah Taala, setelah kita mengetahui keyakinan ahli sunnah, maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Taala, pembahasan yang selanjutnya kita ingin menjelaskan yaitu sebab-sebab ya kita mendapatkan adab kubur. Jadi apa yang menyebabkan seseorang itu akan merasakan adab kubur? Apa yang menyebabkan seseorang itu akan mendapatkan nikmat kubur? Kalau orang akan mendapatkan nikmat kubur, gampang. Yaitu setiap kebaikan. Amal soleh, ketaatan, tauhid, iman, takwa. Setiap bentuk kebaikan, setiap amal soleh, salah satu sebab orang itu akan mendapatkan nikmat kubur dan selamat dari adab kubur. Sebagaimana tadi yusbitullahu. Ya. Bil qawli sabit. Bagi siapa? Ini ahlu tauhid Jadi orang-orang yang bertawahid. Adapun sebab terjadinya adab kubur dan apa saja yang menyebabkan orang mendapatkan adab kubur maka sebabnya itu secara mujmal ada dua ada sebab mujmal ada sebab mufasol jadi sebab secara global apa sebab secara global yang menyebabkan kita mendapatkan adab kubur adalah kekufuran kemusyrikan kemunafikan dan setiap bentuk dosa, setiap bentuk maksiat, maka akan menyebabkan seseorang itu mendapatkan adab kubur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab kubur adalah dahsyat. Walaupun itu awal kedahsyatan. Dinyatakan bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu ida waqafa ala qabri baka. Apabila beliau berdiri di dekat kuburan maka dia menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Fakilalahu tadkurul jannata wan nara fala tabki. Wa tabki man hada Wa tabki min hada Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Innal qabra awalu manazilil akhirati fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanji minhu fama ba'dahu asyaddu minhu maka Utsman Ibnu Affan radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa salah satu sebab yang menyebabkan dia menangis sampai Air matanya membasahi jenggotnya, saking banyaknya, maka beliau mengatakan, "Sesungguhnya kuburan adalah awal kenikmatan dan awal kenistaan." Dia ingat, kuburan, awal kenikmatan, awal azab, awal kenistaan. Jika seseorang itu selamat darinya, maka ujian-ujian setelahnya akan lebih mudah darinya. Dan dalam riwayat yang lain, dan itu ditunjukkan dengan perkataan orang yang ada di kuburan, jika mendapatkan nikmat kubur, maka apa yang akan didapatkan setelahnya lebih agung lagi, lebih mulia lagi setelahnya. Sehingga orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur itu berkata, "Ya Allah, percepatlah hari kiamat!" Kenapa? Sebab yang kami rasakan, nikmat hari ini lebih rendah ketimbang dengan nikmat di alam surga. Sebaliknya, orang yang tidak selamat, orang yang mendapatkan fitnah kubur, adab kubur, orang yang mendapatkan siksa kubur. Maka dia mengetahui bahwa apa yang setelahnya lebih dahsyat. Maka dinyatakan dalam hadis yang sahih bahwa orang-orang kafir yang mereka diazab di kuburan, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, maka mereka berkata dan berdoa dan meminta kepada Allah, "Ya Allah, tangguhkanlah hari kiamat." Kenapa? Sebab apa yang kami dapatkan hari ini lebih rendah. Sedangkan apa yang kami akan dapatkan nanti yaumal kiamah. Berupa adab di arsatil kiamah. Berupa adab nanti di neraka. Maka akan lebih dahsyat ketimbang apa yang kami dapatkan hari ini. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kuburan. Awal keselamatan bagi orang yang akan selamat. Awal kenikmatan bagi orang yang akan mendapatkan kenikmatan dan awal adab dan awal siksa, awal kenistaan bagi orang-orang yang akan mendapatkan adab kubur. Jadi akan mendapatkan adab hari kiamat. Maka mereka mengatakan ini awal. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan dinyatakan pertama kejadian yang akan menimpa kepada kita di kuburan adalah fitnatul kubri, fitnah kubur. Makanya Rasulullah SAW dinyatakan dalam hadis Utsman, karena Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam ida faragomin dapnil mayyiti wakofa hunaihatan, Faqala li ashabihi istagfiru li ahi kumulan, wasalulahu tasbih. Fa innahu yus'alul an. Usman bin Affan mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai menguburkan jenazah, maka beliau berdiri sejenak lalu berkata kepada para sahabatnya, Silahkan kalian sekarang memintakan pengampunan bagi saudaramu dan memintakan doa artinya sabat dimudahkan untuk menjawab pertanyaan sebab sebentar lagi dua malaikat akan mendatanginya maka awal kejadian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bagi manusia akan adanya yang dinamakan fitnatul qabri pertanyaan dua malaikat dan ini adalah kejadian yang pertama. Poin yang pertama yang akan dialami oleh kita. Maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terbagi dua. Ada yang selamat ketika menjawabnya. Ada yang celaka. Kemudian ikhwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala awal kejadian itu. Bagi orang-orang yang mendapatkan azab kubur, maka disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka kedua malaikat itu berwajah menjadi wajah yang bengis, lalu memukulkan dengan palu di antara dua pelipisnya, yaitu dekat telinganya, sehingga akan menjerit dengan jeritan yang sangat keras terdengar oleh seluruh makhluk, kecuali dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Lalu akan dihimpitkan kuburan itu menjadi sempit. Oleh sebab itu di antara doa kita kepada doa saudara kita dalam sholat jenazah ataupun dalam doa umum maka meminta untuk diluaskan dalam kuburannya itu. Kemudian di antara adab kubur itu adalah berupa kegelapan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya gelap. Bahkan di dalam hadis-hadis yang di situ para ulama mengatakan tidak sahih tetapi maknanya ditunjukkan oleh makna yang lain yang orang itu harus memikirkan. Di mana kuburan Anda berkata anal qabr, aku kuburan. Wa ana dan aku ini sempit. Wa ana dudun dan aku ini apa? belatung-belatung. Kemudian kuburan akan mengatakan dan aku akan menghimpitmu dan aku adalah kegelapan. Dan ingat bahwa kalian menyendiri di sana tidak ada teman. Maka ini adalah kejadian walaupun dalam maknanya adalah bukan nas. Tetapi akan ditunjukkan oleh hadis-hadis yang lain. Dan itu adalah berupa kenyataan. Yang dikatakan ana doi aku ini adalah tempat yang sempit. Yang barangkali manusia ketika di muka bumi ini melimpah luah hartanya, kemudian memiliki rumah yang luas, memiliki rumah yang begitu banyak, tetapi tidak ada manusia yang nanti akan dikuburkan dengan kuburan yang sangat lebar. Kuburannya adalah sempit seukuran badannya. Kemudian tidak ada manusia kecuali yang dikecualikan Allah dengan kehendak Allah kecuali belatung-belatung akan menyantapnya. Kemudian aku adalah kegelapan. Aku adalah belatung-belatung. Aku adalah kesembitan. Maka ihwatul iman yang dirahmati Allah taala Nabi sallallahu mengatakan akan mengikuti jenazah tiga perkara. Keluarganya, hartanya, dan amalnya, maka yang dua kembali harta dan keluarganya yang akan mengikuti hanya adalah amalnya. Kemudian bagi orang-orang yang akan di, yang diadab kubur dihidangkan kepadanya, diperlihatkan kepadanya neraka pagi dan petang diperlihatkan kepadanya neraka diperlihatkan kepadanya adalah adab neraka yang pedih. Ikhwan iman yang dirahmati Allah Taala bayangkan bagaimana tidak stres. Bagaimana tidak merasakan dahsyatnya di mana diperlihatkan kepadanya sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menakutkan. Setiap hari diperlihatkan kepadanya. Nah, Iwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sebab ya, orang yang mendapatkan adab kubur. Dan orang yang diadab di kuburannya. Iwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ya, contoh contoh adab kubur, sebab juga tidak mungkin kita untuk menyebutkannya seluruh sebab-sebabnya. Ya. Adab kubur ini salah satu contoh yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah namimah, gibah. Oleh sebab itu ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala Gibah Adalah bukan dosa kecil Gibah adalah dosa besar Namimah adalah dosa besar Ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala Dan yang paling bahaya Gibah Hari ini Sebagian tolabul ilmi yang mengaku ahli sunnah Sebagian tolabul ilmi yang mengaku salafi menggunjing saudaranya dengan alasan agama. Menduruh saudaranya dengan kata-kata umpamanya sururi, pulan hizbi, pulan sururi, wa pulan pulan kada wa kada. Biduni dalilin. Dengan tanpa dalil, dengan tanpa bukti, bahkan riwayatnya kata orang Jawa Barat cuma cenah katanya. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah taala, ingat para ulama mengatakan apabila maksiat dikemas dengan dalil, dikemas dengan atas nama agama, maka dosanya berlipat ganda. Jadi orang yang mengatakan, "Oh, ini adalah wala dan barok, Ini adalah dalam rangka menegakkan jarah wa ta'dil. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala gibah dosa besar. Tetapi apabila sebuah kemaksiatan tersebut dikemas dengan atas tadayun, maka ini lebih besar dosanya. Seperti orang-orang khawari yang membunuh Ali, yang membunuh beberapa sahabat dengan dalil, فَمَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Yam minad din, kamayam minar Mereka melesat dari agama bagaikan anak panah dari busurnya Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wala adla menurut tafsir sebagian para ulama amal wajibnya tidak diterima amal mustahabnya tidak diterima salah satunya sebabnya apa? karena mereka melakukan dan bid'ah di mana bid'ahnya itu adalah maksiat dikemas dengan agama maka berhati-hatilah tolabul ilmi dalam menggibah orang. Dengan mentahdir orang dengan tanpa dalil. Dan ini masuk kepada gibah. Eh waktu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini dosa besar. Sebab disebutkan dalam hadis tadi. Bahwa Nabi SAW melewati dua kuburan. Benar-benar keduanya sedang diadab. Salah satunya adalah melakukan namimah dan masuk di dalamnya adalah gibah. Sedangkan yang keduanya adalah orang-orang yang kencing tidak memperhatikan bekasnya. Jadi tidak memperhatikan apa? Bekasnya. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala para pendengar suara Quran. Ini lihat ya. Maaf ya. Begitu banyak orang yang kencing umpamanya apa sembarangan. Ternyata ini merupakan sebab terjadinya adab kubur terjadinya ada apa Adab kubur dan banyak sekali yang menyebabkan orang itu akan diadab kubur al gulul mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan memakan riba berinteraksi dengan riba berdusta memanjangkan kain melebihi mata kaki dan bentuk-bentuk maksiat yang lainnya yang itu merupakan sebab adab kubur karena setiap maksiat iya terancam dengan adab kubur. Adapun poin yang terakhir ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita pahami adalah sebab-sebab yang bisa menyelamatkan seseorang untuk tidak mendapatkan adab kubur. Jadi bagaimana Agar kita tidak mendapatkan azab kubur, agar kita tidak diadab di kuburan. Nah, iwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Nabi SAW, menjelaskan di antara yang tidak akan mendapatkan fitnah kubur atau tidak mendapatkan azab kubur. Sebab-sebab yang paling utama adalah at-tawhid, yaitu apa bertawhid, yaitu apa bertawhid. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa e, tawhid salah satu sebab orang tidak akan diadab di kuburannya adalah firman Allah Ta'ala yang tadi. Yaitu yang terdapat dalam surat apa? Ibrahim. Jadi yang terdapat dalam surat apa? Ibrahim. di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada kita ya, dalam ayat yang tadi. Yaitu ayatnya apa? Hah? Yusabbitullahu alladhina amanu bil sabiti. Yang dimaksud bil qawli sabiti yakni kalimat tauhid. Dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikan apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab seseorang itu akan diselamatkan dari adab kubur. Adapun yang dikecualikan, ya, tidak akan diadab ataupun fitnah kubur adalah para nabi. Itu para para nabi. Kemudian, ya, as -sidikin. Hal itu dijelaskan di dalam ya, ayat Al-Quran ya, bahwa di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kafa bibarok hisuyuk min fitnatil kabar." Di mana Rasul mengatakan cukup kilatan pedang sebagai sebab, dia selamat dari apa? Dari adab kubur dan fitnah kubur. Maka, jika para syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang ribat di jalan Allah Ta'ala, dikecualikan dari adab kubur, maka para ulama menjelaskan, "Terlebih apa? As-Siddiqin." Dan, terlebih apa para para nabi karena di dalam ayat Al-Qur'an faulaika ma'alladzina an'ama Allahu minan nabiyyina wasiddiqina ya wasuhadai wasalihin maka para ulama mengatakan berarti para siddiqin ya kemudian para nabi mereka diselamatkan dari apa dari fitnah kubur dan dari azab kubur dan para siddiqin juga apa dikecualikan. Nah, jadi mati syahid ribat di jalan Allah, ya. Maka salah satu sebab orang akan diselamatkan dari adab kubur sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Jadi sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya yaitu diantaranya adalah istiqomah di jalan Allah. Jadi istiqomah di jalan Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah taala innal qalu <tuh> wa tuadun. <tuh> <tuh> Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Rob kami adalah Allah," kemudian mereka istiqomah maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih dan mereka diberi kabar gembira dengan surga. Maka para ulama menjelaskan termasuk Allah ini mereka diselamatkan dari adab kubur diselamatkan dari fitnah kubur. Jadi diselamatkan dari fitnah kubur. Adapun tadi ribat ya di jalan Allah Taala ataupun mati syahid berjihad di jalan Allah Ta'ala salah satu hadisnya adalah hadis yang berbunyi hadis Abu Rerah him, man mata murabiton fi sabilillah ajrallahu alaihi amalahu salih alladhi ya'maluhu alaihi wa ajru alaihi rizkahu wa amina minal fit <fting> <Taliban> Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mati dalam keadaan ribat di jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakan kebaikannya. Dan tetap pahalanya akan mengalir, walaupun dia telah berada di alam kubur. Jadi pahala yang dia amalkan di dunia ketika hidup akan mengalir. Dan akan diberikan baginya rizki, dan akan diberikan keamanan dari fitnah kubur. Jadi dia akan diberikan keamanan dari fitnah kubur. Di dalam hadis yang lain dinyatakan di dalam hadis yang sahih bahwa cukup kilatan pedang ya itu sebagai sesuatu yang menyebabkan dia aman dari adab adab kubur. Jadi artinya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan di dalam hadis yang tadi yaitu cukup kilatan pedang sebagai e, apa sebab orang itu aman dari adab kubur ataupun fitnah kubur. Kemudian di antara yang menyebabkan seseorang itu akan diselamatkan dari adab kubur dan fitnah kubur dalam sebuah hadis adalah orang yang mati karena penyakit yang menimpa kepadanya yaitu penyakit perut ya dinyatakan di dalam hadis ya <tik> man bi falan yu'adza fi jadi barang siapa yang terbunuh dan mati ya dalam perutnya ya <tik> <tik> maka dia akan selamat dari adab kubur <tik> Jadi, akan selamat dari adab adab kubur. Ya, itu adalah di antara sebab-sebabnya. Nah, kemudian, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala yang mati pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat. Tetapi, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala yang dimaksud orang beriman, yang dimaksud orang taat, sebab dimungkinkan ada orang kafir yang mati hari Jumat atau malam. Jumat atau ahlu maksiat yang mati pada malam Jumat atau hari Jumat. Di dalam hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, Ma min muslimin yamutu yaumal Jum'ah aw Jum'ah illa Ta'ala fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim mati pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat, kecuali Allah akan menyelamatkannya dari fitnah kubur dan termasuk di dalamnya apa surat e, termasuk di dalamnya adalah adab adab kubur e, termasuk di dalamnya adalah adab adab kubur kemudian sebab yang selanjutnya adalah menjauhi sebab-sebab ya untuk mendapatkan adab kubur jadi menjauhi sebab-sebabnya yaitu menjauhi sebab-sebabnya ya menjauhi sebab-sebabnya seperti ya kita apa menjauhi seperti namimah menjauhi gibah memperhatikan kebersihan ketika kita kodo hajat itu salah satu sebab kita selamat dari adab adab kubur kemudian diantara yang menyebabkan kita selamat juga dari adab kubur adalah bertaubat sebelum kita mati dari setiap dosa yang kita apa perbuat jadi setiap dosa yang kita apa? Perbuat. Ya. Setiap dosa yang kita apa? Perbuat. Nah, kemudian juga yang saya jelaskan tadi adalah sebab dari yang lainnya yaitu berupa doa. Jadi berupa doa. Dan doa ini doa dari kita ketika hidup. Salah satunya kita doa dalam setiap apa? Sholat. Allahumma ini a'udzubika min adabil qabri. Dan doa dari saudara kita jadi doa dari saudara kita. Ini salah satu sebab kita akan diselamatkan dari adab kubur. Jadi, salah satu sebab kita akan diselamatkan dari adab kubur. Tetapi secara mujmal, setiap kebaikan, setiap bentuk ketaatan menyebabkan kita selamat dari adab kubur, sebagaimana setiap bentuk maksiat, setiap bentuk dosa akan menyebabkan seseorang itu diadab apa di kuburannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikianlah yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan sekilas tentang masalah adab kubur, apa yang harus kita yakini dan bagaimana kita meyakininya. Kita telah jelaskan secara mujmal, adapun menyebutkan hadis-hadisnya secara terperinci dan poin-poinnya secara terperinci. Maka membutuhkan waktu yang cukup panjang. Maka saya anggap, e, sampai di sini saja pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan masalah adab kubur, dan kita akan menyisakan waktu soal jawab. Pertanyaannya, silahkan langsung atau mungkin juga dengan apa bentuk tulisan? Silahkan. Ya. Oh, yang di kuburan apakah mendengar atau tidak? Ewa iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama berbeda pendapat tentang apakah penghuni kubur Mendengar orang yang artinya mendengar yang hidup, atau bagaimana, maka khawatir iman yang dirahmati Allah Ta'ala, pendapat yang paling pertengahan, bahwa penghuni kubur mendengar tetapi tidak bisa untuk menjawab permintaan orang yang hidup. Itu ayat-ayat menunjukkan. Uh, apa yang menunjukkan mendengar. Yang kedua, atau kita mengatakan bahwa penghuni kubur itu mendengar dalam waktu-waktu tertentu. Jadi dalam waktu-waktu tertentu yang ditetapkan di dalam hadis, seperti dinyatakan di dalam hadis bahwa uh, apa disebutkan sehingga tidak mendengar suara apa sendalnya. Maka menunjukkan di kala itu mendengar. Kemudian juga disyariatkannya kita untuk mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Ya ahladiar minal muslimina wal muslimat wa inna bikum lahikun. Maka para ulama mengatakan hadis yang menunjukkan mendengar atau nas yang menunjukkan mendengar adalah dalam waktu-waktu tertentu. Yaitu yang disebutkan di dalam hadis seperti ketika kita menyalami mereka. Adapun dalam waktu-waktu yang lain, maka menunjukkan bahwa penghuni kubur tidak mendengar Wallahu taala. Ya, silakan. yang hidup Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, yaitu pertanyaan kita mengetahui bahwa doa dari yang hidup bermanfaat bagi yang mati dan akan menyebabkan juga mengurangi ataupun menghilangkan adab kubur. Pertanyaannya, apakah kita mendoakannya mesti ke kuburannya atau kita mendoakan di rumah atau di mana saja? Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala Perlu kita jelaskan dan ini Masya Allah Perkara yang sangat penting Bahwa Dianjurkan ketika kita ziarah kubur Mendoakan Yaitu mendoakan penghuni kubur Tetapi dalam adab berdoa ketika kita ziarah kubur Pertama, tidak disunahkan bahwa kita harus memegang kuburannya. Lam yari di sunnah, belum datang dari sunnah. Dan juga tidak perlu kita menghadap kuburannya. Ketika kita mendoakan penghuni kubur, tidak usah kita menghadap kuburannya. Bahkan lebih abdol tidak menghadap kuburan. Supaya tidak ada indikasi bahwa kita meminta penghuni kubur. Bahkan sunnahnya kita berdoa menghadap kiblat. Jadi doa itu menghadap kiblat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tujuan dari ziarah kubur bukan untuk mendoakan penghuni kubur. Tidak ada dalil kalau orang akan mendoakan penghuni kubur harus menziarahi kuburannya. Tetapi tujuan dari ziarah kubur adalah mengingat kematian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Fazuruha fa innaha tudakirukumul maut. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silahkan ziarah kubur. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Jadi tidak disunahkan bahwa kita akan berdoa untuk bapak kita, akan berdoa untuk ibu kita, harus ziarah ke kuburannya. Di mana saja kita berdoa di rumah ketika sholat, ketika kita berada di masjid mendoakan ibu kita mendoakan saudara kita, maka akan sampai. Bahkan Nabi S.A.W. bersabda, "Lataja'alu buyutakum kubura." Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Kuburan bukan tempat berdoa. Sebab berdoa di kuburan ada tiga hukum. Jadi orang berdoa di kuburan ada tiga hukum. Hukum yang pertama musyrik ridatun andinil Islam. Orang yang berdoa di kuburan musyrik dan keluar dari Islam. Yaitu apa? Berdoa meminta kepada penghuni kubur. Ya Syekh Agishni. Ya Syekh Urzukni. Ya Syekh berilah aku pertolongan. Ya Syekh berilah aku rizki. Maka ini musyrik karena Nabi SAW Allah berfirman maaf wa annal masajidalillahi falatadu ma Allahi ahada sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah maka janganlah kalian berdoa dengan menyukutukan kepada selainnya janganlah kalian berdoa kepada Allah dengan menyukutukan selainnya tidak boleh berdoa hanya kepada Allah Taala yang kedua berdoa yang hukumnya sunnah yaitu mendoakan penghuni kubur. Ketika kita pas ziarah kubur, mendoakan. Yang ketiga, ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala berdoa yang hukumnya bid'ah, wasilah kepada syirik. Gimana berdoa bid'ah dan wasilah kepada syirik? Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah di kuburan, dengan satu prediksi bahwa berdoa di kuburan sepuluhan akan lebih dekat di sisi Allah Akan lebih mustajab Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ja al ida. Janganlah engkau menjadikan kuburanku dan jangan menjadikan aku atau kuburanku sebagai id Artinya yang didatangi berkali-kali Kuburan itu tidak boleh Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Lataj kuburoh, janganlah engkau menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada sholat, tidak ada ta'lim, tidak ada zikir, tidak ada doa. Rumah kita ini mesti dengan zikir, baca Qur'an, baca doa, sholat, ta'lim, belajar dan seterusnya. Adapun kuburan, maka tidak boleh kita berdoa di kuburan meminta kepada Allah dengan meyakini akan mustajab. Maka ini adalah bertentangannya jadi, kita berdoa di mana saja, dan tidak perlu kita berdoa datang ke kuburan Allah. Pertanyaan ketiga dari pertanyaan lewat tulisan: "Bagaimana dengan orang yang sudah dikubur belasan tahun? Ternyata jasadnya masih utuh." Apakah dia berarti orang soleh? Narju, kita mudah-mudahan berdoa bahwa dia adalah orang soleh apabila dia orang beriman. Apabila dia orang beriman. Beberapa waktu yang lalu pernah beredar video orang yang dibongkar setelah beberapa saat dikubur. Ternyata si mayat tersebut sudah rusak mukanya, putih putih rambutnya dan kerusakan tubuh yang lainnya. Apakah hal ini benar adanya? Ya jangan tanya sama saya. Benar enggak ini videonya? Kalau benar ya dibenarkan. Sebab itu dimungkinkan Allah Ta'ala mengadabnya dan menunjukkan adab kepada kita yang yang hidup. Tetapi ya yang namanya orang bikin bisa saja ceritanya apa? Palsu. Ya kalau masalah kebenarannya mungkin saja. Seperti juga cerita tadi ketika dipindahkan ternyata masih apa? Masih utuh. Demikian juga sama ya, kalau di predisi tiba-tiba diceritakan tidak rusak ya, itu sama ya. Apakah doa dalam sholat jenazah? Boleh dibaca di luar sholat jenazah? Boleh. Seperti ketika kita takziah. Boleh kita berdoa. Allahumma wa warhamhu wa wafu'anhu akrim nuzulahu. Doa untuk mayit yang telah meninggal itu ada dua, ya. Saya perlu menjelaskan, doa kepada yang mati itu ada dua: ada doa yang mutlak waktu dan tempatnya tidak ditetapkan, jadi waktu dan tempatnya tidak apa ditetapkan. Kapan saja boleh kita berdoa. Adapun yang kedua, ada doa-doa yang memang tempatnya ditentukan. Salah satunya adalah ketika sholat, yaitu dalam takbir yang ketiga dan setelahnya. Sebab takbir yang pertama baca al-fatihah, takbir yang kedua baca sholawat, takbir yang setelahnya adalah baca apa? Baca doa. Itu yang pertama ketika sholat jenazah. Yang kedua setelah kita menyaksikan kematiannya, jadi kalau antum mengikuti syakaratul mautnya, kemudian sunnahnya apabila matanya terbelalak maka kita apa? Memejamkannya. Di kala itu juga kita disunahkan mendoakan. Jadi disunahkan kita apa? Mendoakan. Seperti Nabi saw mendoakan apa? Abu Salamah. Ini tempat yang kedua. Yang ketiga, ketika kita takziah, takziah menengok orang yang artinya takziah kepada keluarganya. Maka selain kita mendoakan keluarganya, juga kita mendoakan apa? Yang matinya. Yang keempat setelah menguburkan. Jadi yang keempat setelah apa? Menguburkan. Apabila kita telah selesai menguburkan, maka disunahkan juga kita berdoa. Yaitu doanya boleh dengan doa yang tadi Allah mafirlahu warhamhu wa fihi wa anhu wa akrim nuzulahu wa yang kelima, ketika kita ziarah kubur. Jadi ketika kita ziarah kubur, salah satunya mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Jadi yang ditetapkan waktu dan mungkin berkaitan dengan waktu adalah lima. Ya. Ketika sholat, ketika setelah mati dan menyaksikan kematiannya, ketika takziah, ketika setelah menguburkan, kemudian apa? Ketika kita ziarah kubur. Nah, itu doa-doa yang berkaitan dengan waktu tertentu, mendoakan orang yang meninggal. Adapun, iya, e, kapan saja boleh kita untuk mendoakan mereka, di mana saja kita berada boleh mendoakan mereka yang telah meninggal dunia. Ada lagi? Iya, iya silakan. Adapun orang yang mendapatkan nikmat kubur, maka secara otomatis dia akan mendapatkan nikmat surga. Sebab dengan nas yang tadinya, dengan nas yang tadi, apa yang didapatkan ini adalah awal kenikmatan. Apa yang setelahnya lebih agung dari kenikmatan? Tetapi untuk pertanyaan yang kedua, apakah setiap yang diadab di kuburan mesti diadab nanti yaumal kiamahnya? Maka jawabannya tidak. Tidak apa? Tidak mesti. Disebabkan apa? Tadi imma Allah mengampuninya. Imma ada doa dari sesama muslim. Atau mendapatkan syafaat nanti. Mendapatkan apa? Syafaat. Sebab syafaat bagi orang-orang beriman itu. ya Bagi yang melakukan maksiat. Dimana syafaat itu ada dua ya syafaat kubro, syafaatul udma itu syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Adapun syafaat yang akan terjadi antara mukmin dengan mukmin, orang soleh dengan orang soleh, ya selain para nabi, para malaikat, maka ada beberapa jenis. Pertama syafaat untuk meninggikan derajat di surga seperti dinyatakan dalam hadis tadi warfa darajatahu fil mahdiin jadi meminta derajatnya ditinggikan di surga yang kedua syafaat untuk yang masuk neraka supaya tidak masuk neraka jadi yang tadinya mesti masuk neraka dapat syafaat jadi tidak masuk neraka yang ketiga syafaat yang telah masuk neraka dipercepat keluar dari neraka. Jadi dikeluarkan dari api neraka. Jadi dimungkinkan orang yang diadab di di apa di kuburan tidak diadab nanti. Dengan sebab apa? Dapat syafaat. Dapat keluasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti saya tadi jelaskan di mana tidak setiap orang yang melakukan maksiat mesti diadab dikarenakan ada tiga sebab imak sebab dari dirinya sebab dari saudaranya atau sebab yang datang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi begini Pak e, kita kalau menggunakan akal karena tadi saya katakan akidah ini tidak bertentangan dengan akal yang ada dalilnya Quran dan Sunnah tidak bertentangan dengan akal. Seorang guru berkata, setiap yang melanggar ini hukumannya. Tapi kan dalam buktinya tidak setiap orang melanggar dihukumnya. Ada tafadulah, rohnya. Terkadang guru itu memaafkan, ternyata dia dimaafkan. Ewa nah, iman yang dirahmati Allah Ta'ala Apakah ini adil? Adil maka demikian juga sebagai orang tua maaf ya, saya berikan contoh. Orang tua, mungkin aja anaknya dia dihukum, anaknya yang lain tidak dihukum. Nah, apakah guru ini dikatakan adil atau tidak adil, tidak mesti ya. Sebab yang dinamakan dolim itu mengambil hak orang. Kalau memberikan maaf, hak diri. Allah memaafkan hambanya, haknya. Allah mengadab hambanya haknya. Maka ini bukan keduliman Jika Allah mengadab seseorang yang melakukan maksiat, lalu Allah memaafkan seseorang. Maka ini tidak dolim. Kenapa? Sebab dolim itu mengambil hak orang. Ini hak Allah. Demikian juga sama sekarang. Seorang mudir, seorang guru, terkadang sipulan melakukan salah dihukum, terkadang sipulan melakukan salah tidak dihukum tetapi pertanyaan terakhir apakah ada sebab pemaafan itu ada ya imma Allah melihat kebaikan orang itu melihat sesuatu daripada orang itu sehingga Allah memaafkannya seperti seorang guru ya dia memaafkan dengan sebab lain contoh maaf ya yang melakukan hukum, apa pelanggaran ini disuruh push up 20 kali. Disuruh lari 20 kali. Ternyata ada si melakukan hukum yang sama. Ternyata apa? Oh dia punya penyakit nafas. Apa? Namanya apa? Asma. Ternyata gurunya memaafkan dia tidak nyuruh lari. Disuruh apa? Disuruh baca hadis. Dolim atau tidak? Tidak dolim. Sebab yang dinamakan dolim itu mengambil hak orang. Atau mengambil di tangan orang. Dalam kekuasaannya tidak tidak boleh. Maka oleh sebab itu kalau kita itu mengetahui kaidah Islam, ketika seorang guru memaafkan satu, tidak memaafkan yang lainnya, maka itu tidak selamanya dikatakan dolim. Kenapa saya tidak mengatakan selamanya dolim? Sebab beda dengan Allah. Kalau Allah telah disipati dengan sifat adil yang sempurna, kalau manusia mungkin saja memaafkan seseorang tidak adil. Ya, ini salah satu contoh. Ada lagi. Iya. Iya. Setiap orang yang diadab di kuburan berbeda-beda adabnya. Tergantung sejumana apa? Dosanya termasuk mendengarkan musik, termasuk menyanyi akan berbeda-beda satu dengan dengan yang lainnya dari sisi adab lamanya, sedikitnya, dahsyatnya dengan macam-macamnya. Adalah berbeda dengan satu dengan yang lainnya sebab kita memiliki kaidah al jazau min jinsil amal bahwa balasan seukuran apa amal dosa ataupun adab seukuran dosanya wallahu taala alam si ada ada 10 menit lagi Udah tadi. Kalau udah diadab kubur, apakah mesti diadab di akhirat? Tidak mesti ya. Itu tergantung kondisinya dan apa yang dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau yang dimaksud adalah dalam satu amalan, apabila telah diadab di kuburan, ya otomatis Allah Ta'ala mempercepat adab kepadanya. Sehingga tidak akan ada lagi adab apa? Akhirat. Ada, ya, ya silakan. Mengimani apa? Syafaat orang-orang oh. Mu'tazila, Apakah juga mereka mengingkari tentang syafaat? Ya. Orang-orang mutazilah tidak mengingkari seluruh syafaat. Orang Mu'tazilah mengimani tentang syafaat ughma. Dan orang Mu'tazilah juga mengimani syafaat untuk penghuni surga. Jadi untuk ahli tauhid, ahli takwa, penghuni surga, maka orang-orang Mu'tazilah menetapkan adanya syafaat. Tetapi orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij mereka mengingkari syafaat kepada orang yang berdosa atau syafaat bagi orang yang telah masuk neraka. Kenapa mereka mengingkari dua syafaat ini? Karena akidah mereka, orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Orang yang melakukan dosa besar adalah kekal di neraka, maka otomatis mereka tidak mengimani tentang apa syafaat. Jadi, yang diingkari. Oleh orang mutazilah tentang syafaat adalah syafaat untuk ahlul ma'asi. Jadi, syafaat untuk pelaku maksiat agar tidak masuk neraka atau dikeluarkan dari neraka, maka mereka mengingkarinya sebab mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, dan mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar adalah kekal apa di neraka, sehingga menafikan syafaat. Iya silahkan Iya ya. Tadi telah saya jelaskan Bahwa yang dimaksud yang mati dari ahlu to'at Adapun kalau yang matinya ditakdirkan orang kafir Atau ahlu maksiat atau ahlu bidah maka tidak menjamin mereka akan selamat dari apa dari ada kubur ataupun siksa kubur karena meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat dinamakan husnul khotimah bagi siapa bagi ahlu taqwa. ya, ada lagi iya Doa setelah penguburan dipimpin Wallah alam Nabi Muhammad SAW tidak memimpin doa Dan tidak disunahkan doa berjamaah ketika waktu itu Tetapi berdoa sendiri-sendiri Tetapi tidak mengapa Di sana ada yang mengasih tahu Bahwa penguburan telah selesai Dan memanggil kaum muslimin berkumpul Artinya mendekat apa? ke kuburan seperti umpamanya kita mengatakan mari mari kita telah selesai menguburkan kita doakan apa apa sebagaimana Nabi Salam juga memanggil para sahabat dan ngasih tahu para sahabat tetapi tidak memimpin doanya ya sebab ihwatu iman yang dirahmati Allah Taala adab dalam berdoa ya pertama asal dalam doa adalah sir ...tidak dijaharkan kecuali di tempat-tempat tertentu. Ya. Yang kedua, asal berdoa sendiri-sendiri. Dan asal berdoa tidak meminta didoakan, tetapi berdoa sendiri. Bukan tidak boleh kita meminta didoakan. Tetapi abdol, orang yang berdoa, berdoa untuk dirinya sendiri. Berdoa dengan diri sendiri... Kenapa ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab di dalam hadis dikatakan yang masuk surga dari 70 ribu orang dari umat ini salah satunya adalah la tarqun Mereka tidak meminta apa? Di rukiah. Lalu Imam Ibnu Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa meminta di rukiah atau meminta didoakan itu ada tiga mafsadat. Boleh, tapi perhatikan tiga mafsadat. Pertama, bahwa orang yang meminta didoakan oleh orang itu terkadang terbetik di dalam hatinya adalah su'udon all Allah. Ada musik all Allah, buruk prasangka kepada Allah, di mana dia terkadang berkata, "Kalau dirinya berdoa langsung, mungkin Allah tidak akan mengijabahnya. Sehingga dia meminta orang lain untuk mendoakannya. Maka di sini tertanam dalam hatinya apa? buruk persangka kepada Allah dan ini berbahaya. Padahal Allah berfirman, Udu'uni Yang kedua, suudon ala nafas. Ada musikoh ala nafas. Kurang percaya diri, buruk persangka kepada diri di mana ia mengatakan tidak pantas dirinya meminta langsung kepada Allah banyak dosa ini dan itu. Maka ini juga terkadang menjadikan orang itu adalah kurang percaya diri. Yang ketiga akan menafikan kesempurnaan tawakal. Bahkan terkadang berbahaya ketika doanya diijabah maka timbullah dalam hati seseorang ini bahwa seseorang ini punya kelebihan ini dengan itu sehingga mungkin lama kelamaan berdoa dan meminta kepada orang itu. Maka lebih abdol orang itu berdoa sendiri. Kemudian para ulama mengatakan berdoa dipimpin terkadang terjadi talhin. Talhin itu bacaannya keliru ataupun mungkin bacaannya tidak sempurna. Karena pingin sama suaranya, Pingin sama ujungnya, padahal kita belum sampai ke sana, sehingga maknanya fasid, maknanya keliru. Ya, barulah kita mengatakan Allahumma lahu orang lain udah ke mana gitu, maka kita ujungnya diikuti karena pingin sama. Maka para ulama mengatakan di antara maksadat... doa dipimpin, dikir dengan dikir, jama'i, salah satunya, ya seperti umpanya dikir bersama-sama, maka terkadang baru kita kalimat ini orang lain udah kalimat yang lain karena pingin suaranya sama maka jadi apa terpotong doa kita dan e, apa dikir kita maka itu tidak tidak boleh jadi yang sunnah bahwa ketika kita mendoakan saudara kita yang telah dikubur berdoa sendiri-sendiri dan disirkan ta'ala a'lam satu lagi apakah bisa memberi syafaat? Iwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala ya, Anak yang meninggal sebelum dewasa Maka akan memberi syafaat insya Allah Bagi ibu dan bapaknya Jadi bagi ibu dan bapaknya Walaupun satu orang Allah Ta'ala Alam sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih jadi ditinggal mati oleh putra ataupun putri kita yang belum dewasa termasuk kita itu, itu punya pembendaharaan kebaikan nanti yaumal kiamah bahkan nabi saw mengatakan ya man kana lahu salah subanatin wayuh sinu ilaihinna illa adkhalatahul riwayatin riwayat, riwayat yang lain sama. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan lalu dia berbuat baik kepadanya memberi makan, memberi pakaian kecuali akan menyebabkan mereka masuk surga kecuali akan menyebabkan dia selamat dari api neraka ya, punya anak perempuan punya kelebihan. Bukan berarti anak laki-laki tidak punya kelebihan. Tetapi yang nasnya khusus adalah anak apa? Perempuan. Karena mendidik anak perempuan lebih berat ketimbang mendidik anak apa? Laki-laki secara umum. Ya. Masih ada? Yang mau bertanya? Iya, satu lagi. Dan ini pertanyaan terakhir, Jom. Tidak apa? Apa kewajiban kita bagi tetangga kita yang kafir apabila dia mati? Maka hukum asal ya. Apabila ada orang kafir yang menunaikan kewajiban atasnya, atas kita tidak ada kewajiban. Ya, tidak wajib bagi kita untuk bertakziah. Tidak wajib bagi kita untuk menyampaikan bela sungkawa. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk memandikannya. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengkapaninya. Tidak ada kewajiban kita untuk menguburkannya, apalagi mendoakannya. Kalau tidak ada, lalu dia kafir, tidak ada saudara yang kafir, maka kewajiban seorang Muslim hanya menguburkannya dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum Muslimin. Dia dikuburkan di kuburan orang kafir. tapi diperbolehkan bagi kita bertakziah apabila ada maslahat dakwah. Seperti memungkinkan keluarganya bisa dinasehati untuk masuk Islam. Seperti memungkinkan saudaranya keluarganya didekatkan kepada Islam. Maka boleh kita bertakziah. Boleh kita ya mendatanginya. Tapi jika tidak ada maslahat untuk dakwah, tidak ada maslahat untuk mendekatkan dia kepada Islam, maka tidak diwajibkan bagi kita sebab mendatanginya bentuk wala. Bentuk loyalitas akan menjadikan bentuk kecintaan dan itu dilarang di dalam apa? Di dalam Islam. Kalau ada maslahat untuk dakwah, kalau ada maslahat untuk agama kita, maka diperbolehkan. Tapi hanya jais. Diperbolehkan, jadi bukan diwajibkan, bukan sunnah. Ya, hanya jais ketika kita melihat apa ada maslahat. Wallahu taala alam. Adapun bagi tetangga kita yang dianggap dohir musyrik, tetapi dalam hukum tidak dihukumi secara dohir musyrik, maka, ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala di dalam kenyataan hari ini, ya, karena yang berhak untuk itu bukan kita. Pak, berhak untuk itu adalah Amirul Mukminin, ulama. Jadi, ini perlu dipahami. Yang berhak mengatakan sini, dihukumi kafir, dihak ini adalah dihukumi dengan musyrik, adalah Amirul Mukminin, ulama yang punya peran sehingga punya pengaruh bagi orang Muslim yang lainnya. Ya. Adapun bagi kita hari ini, maka selama Bohirnya mukmin, KTP-nya Muslim, KTP-nya Muslim, maka tetap kita masih punya kewajiban menguburkan dia di pemakaman kaum Muslimin. Kewajiban kita adalah menyolatkan, walaupun bisa saja sebagian kaum Muslimin tidak menyolatinya. Tatkala apa? Tatkala ada maslahat. Contoh, orang yang bunuh diri, peminum homer, orang yang berzina, mati. Maka tokoh terkenal di situ tidak menyolatinya, tidak mengapa. Bahkan terkadang dianjurkan untuk membeli pelajaran kepada yang hidup. Tapi bagi kaum muslimin yang sesisanya, kaum muslimin yang lainnya, maka punya kewajiban dan hukumnya fardu ya untuk menyolati dia. Hatta dia bunuh diri, hatta dia adalah peminum homer, hatta dia pezina, apabila dia masih dikatakan apa? Muslim. Jadi kalau hukum yang tadi, tidak bisa ya kita serta-merta mengatakan dia kafir, keluar dari Islam, sebab penghukuman itu yang berhak untuk menetapkan hukumnya adalah yang berkompeten untuk hal itu. Ulama dan Amir, sebab hukum antum, hukum ustadz tertentu, tidak punya pengaruh. Ya, antum mengatakan kafir kalau tidak ada yang memprogramirkannya, tidak bisa. Gitu. Ya, tidak apa, tidak bisa, bukan berarti kekafiran. Ya, hakikatnya hanya dalam amir mukminin ataupun dalam seorang ulama, bukan, tetapi hak untuk penetapannya dan memiliki pengaruh adalah mereka, Allah Ta'ala. Barangkali sampai di sini kajian kita di malam yang berbahagia ini. Insya Allah kita punya dua pertemuan lagi, lagi ya di dalam waktu yang berbeda dan masjid yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada malam hari ini menjadi sebuah keilmuan dan kita juga menjauhi sebab-sebab untuk datangnya ada kubur dan kita mengamalkan sebab-sebab untuk mendapatkan nikmat kubur. Apa yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, apa yang keliru datang dari pribadi saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan Uh, magfirah kepada kita semua Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Robbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh